Ya teman-teman, mari kita lihat proses ngerakit sound hajatan dengan budget yang seperti teman-teman lihat. Nah ini untuk paket hampir 80 seperti ini dapur pacunya. Nanti kita cek sound ya. Ini Bang Opi lagi rakit, ada power sequencer, mic wireless, LMS260 Asley, power 4 channel, Asley LA412, dan GBF36 dari Asley, hard case-nya 10U. Oke, mantap. Jadi kalau sore-sore Fortino memang rame. Banyak perakitan, Tumang lagi ngerakit kabelnya. Nah, oke, kita ke mana? Ke NMAC-nya. Jadi ini NMAC-nya ada 4. Ini yang FA178 diisi transducer Hooper ya, yang karbon 1200 watt. Seperti 1200 karbon kayak teman-teman udah tahu ya seperti apa ya. Dan ini GC-nya. Ini ada Pak Udin. Pak Udin paling the best nih. Tukang bikin kopi kita sekaligus yang ngerakit-ngerakit. Nah, yang ini full Asley. Full Asley. Nih, lihat Twitternya nih, gede banget nih. Ini coil 3 ya. Ini coil 3 masih ferrit dari Asley. Spoolnya ada dijual tentunya ya. Cakep banget. Horn-nya import punya. Kelihatan? Keren ya. Ini pakai Asley F315 ya. Kayaknya murah ini, murah banget ini kayaknya. Kalau teman-teman mau beli Twitternya aja, nanti WA deh, saya lupa-lupa ingat harganya. Nah, untuk woofernya kita menggunakan Asley Red ya, yang coil 3. Nah, kalau mau beli ininya tok, 850.000 satu unit. Dan ini udah dirangkai ya. Udah dirakit di box. Aduh, berat. Di box GC. Box GC. Dan ini nanti mau disetting BM ya. BM, jadi teman-teman bisa lihat nanti proses tuningnya Mang Yadi ya. Jadi ini untuk hajatan Manado, Sulawesi memang seperti ini konsepnya. Jadi banyak teman-teman juga yang komentar, "Bang, tesin lagu dangdut dong." Sebenarnya di sini untuk genre dangdut itu sangat itu ya, susah ya. Tapi nanti saya carikan lagu dangdut deh yang no copyright deh ya, yang bisa terbit di YouTube, terbit di TikTok deh. Dan ini udah dengan dapat sepasang speaker Hooper AK. Oke, kita lanjut nanti kalau udah selesai. Nah, teman-teman, ini hari kedua dan kita udah selesai rakit semuanya seperti ini. Dan ini yang order adalah bosku Jus Maini. Ini mau dikirim ke Palu ya, Palu ya. Waduh, panjang nih alamatnya nih ya. Nih, coba lihat tuh. Wow. Jalan Mandor, apa nih, ya kan pagar beton warna. Oh ya, sampai rumahnya ya ada. Mantap, bos. Jusmani di Sulawesi Selatan pokoknya, lengkap ya. Jadi data pembeliannya ini seperti ini. Jadi kita udah rekap semuanya. Ini buat kita tempel di dusnya. Nanti kita bungkus semuanya ya. Nah, sebelum kita review, ini di thumbnail sebenarnya nggak tepat 80 juta ya. Ini tepatnya dia sekitar 79. Itu mahal di mana? Itu teman-teman harus wajib tahu ada tambahan Hooper AK15A. Sebenarnya kalau teman-teman mau beli speaker ini saja, ini 12 juta loh sepasang. Berarti kalau dari 80 juta dipotong 12 juta ya kan berarti kurang lebih sekitar 70-an saja belanjaannya ya. Pokoknya ini bosku yang belanja ini udah lengkap dengan monitornya Hooper AK. Jadi sebelum kita ke dapur pacu, ini adalah box GC, ini diisi Twitter Asley coil 3, ini diisi mid Asley yang warna merah coil 3 GC sepasang. NMAC ini diisi dengan Hooper 1200 karbon. Ya, untuk Hooper kayaknya untuk wilayah Sulawesi Utara udah pada paham ya, kita nggak usah jelaskan lebih. Nanti kita akan ada sesi check sound, kita dengarkan punch frekuensinya, bottom frekuensinya, dan juga karakter high dan mid. Dan ini disetting oleh Mang Yadi, ini mode 3-way. Biasanya kita full range begitu, pakai crossover gitu, jadi full range plus up. Kali ini high, mid, low satu kali. Kabelnya semua masing-masing panjang 20 meter dan spek kabel 4 kali 3 mili dan 4 kali 2,5 mili. Kita langsung ke dapur pacu. Nah, di sini udah berikut
mixer dari Betavo King 80. Ini ada hard case-nya nih mixer King 80. Ternyata ini setelah saya tes, ini punya preamp yang mantep banget, teman-teman ya. Punya tebal bunyinya, gain-nya besar mixer ini. Terus next, ini ada hard case 10U. Dalam panel hard case ini udah ada power sequencer asli SE2080, ada mic wireless, vocal artist, LMS seperti biasa asli 260 plus. Power 4 channel ini ada LA412i, dan ini tolak high-nya, ini tolak mid-nya. Ini dayanya 4K 1200W ya. Dan ini power GB di bawah ini FA3600, yang artinya 3600 per channel. Jadi ini cukup sangat besar. Oke, apa lagi, Mang? Ini speaker aktif ya? Nih. Ini speaker aktif Hooper AK. Ini lewat aux ya, Mang ya? Lewat aux. Ini biasanya kalau di event-event, di acara hajatan, teman-teman, komposisinya itu kayak begini. Jadi speaker utama ini bukan untuk tamu, tapi untuk nembak di jalan-jalan pokoknya, ya. Jadi ini nanti diarahkan ke lorong, ke jalan raya. Jadi ini hanya untuk didengar orang yang jauh-jauh, bakso-bakso, tukang bakso yang jualan-jualan deh, kaki limanya gitu. Nah, untuk tamu di dalam ini, gitu ya. Untuk tamu di dalam ini dalam ruangannya nanti. Jadi kalau yang ini untuk, wah, pokoknya yang di jalan-jalan. Begitu sih konsepnya ya. Karena kalau ini juga taruh di indoor juga kenceng banget. Jadi berisik, DBA-nya kenceng, DBC-nya kenceng. Nah, beda kalau waktu kalau memang ada sesi DJ, lagu-lagu disco, nah semua pasti turun ke bawah. Begitu ya untuk joget. Sudah sih. Mikrofonnya mana, Mang? Nah, mikrofon udah dapat 2 dari vokal artis, ada hard case-nya. Nanti kita akan langsung cek sound ya, bosku ya. Oke, kita ini itemnya banyak banget. Ini itemnya banyak banget dan kita udah rakit semuanya, kabel-kabel power udah dirakit semuanya di dalam satu rak. Kabel-kabel speakon yang kita udah pasang semuanya, transducer yang udah terpasang di boxnya, power rincian belanja seperti begini, teman-teman. Ini udah jadi. Total hampir 80. Saatnya kita cek sound, siapkan headset karena kita menggunakan mikrofon perekam biar teman-teman bisa dapatkan hasil yang sama seperti yang saya dengarkan di sini. Oke, kita langsung cek sound. Nah, ini kita udah menggunakan alat perekam dan ini direkam langsung dari depan speaker, tinggal kamera arahkan ke speaker biar bunyinya lebih fokus. Nah, teman-teman, seperti ini karakter bunyi untuk sound hajatan yang akan dikirim ke Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Dan ini karakter dari sound 5000 watt. Main mode 3-way. High-nya asli, mid-nya asli, dan low frequency atau sub-nya di isi hopper. Ya. Jadi ini enak loh. Ini kondisi flat. Cuman di low cut saja. Ini belum ada reverb ya. Saya buka reverb-nya. Tes. Oh. Tes 1, 2, 3, cek. Tes 1. Mang, coba keluarkan ke monitor, Mang, vokalku di aux berapa, Mang? Oh, itu. Cek. Nah, ini udah bunyi semua. Kamera bisa ke sini dulu. Dengarkan speaker AK-nya. Coba ke sini. Cuma, oh, master-nya tinggal turunkan. Nah, ini cuman bunyi si monitor AK-nya ya. Tes 1, 2, 3, dia di aux berapa? Aux 1 ya. Tes. Aman ya. Jadi ini bunyi terpisah, kalau kita bunyikan semua tinggal kita angkat masternya. Nah, ini bunyi semua. Oke, kamera tinggal di tengah lagi biar kita konsen dengar suara depan aja. Dan saat ini kita cek sound musik. Tes. Nah, ini kondisi udah ada reverbnya nih. Tes, ini kondisi sudah ada reverbnya. Tes, cek. Oke, kita akan langsung tes lagu jedak-jeduk. Terima kasih. Welcome to DJ Irfan Pusito, Y69 Project, perform 3D Channel. Body to search you, body to search you, body to search you, body to search you, body to search you.
Cici Irfan Pusito Y69 Project Perform 3D Channel. Terima kasih bosku Jusmaini di Sulawesi Utara sudah belanja sistem ini. Jadi kita udah review, kita udah cek mikrofon, kita udah cek juga AK-nya, kita udah cek karakter dua lagu. Ya semoga hasilnya juga bos Jusmaini di sana bisa dengarkan dengan baik pakai headset ya. Tinggalkan juga komentarnya Pak Bos. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang nonton sampai habis. Terima kasih supportnya. Bila konten ini bermanfaat tentunya jangan lupa bagikan. Dan semoga konten ini bisa menjadi referensi ke depan buat teman-teman buat cari sound system. Oke, nomor kontak Fortino ada di deskripsi lengkap. Tinggal WA saja, silakan WA. Dan ketemu lagi di konten review berikutnya. Dan ini kami siap bongkar, kami siap bungkus pakai kardus. Dan siap dijemput oleh ekspedisi. Terima kasih bosku, terima kasih semuanya. Salam Pro Audio.